الحمد لله العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوال التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan Al-Ma'idah ayat ke-17. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas ayat sebelumnya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia secara umumnya dan secara khususnya kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, juga kepada mereka yang alladzina qalu inna nasara, kepada mereka yang mengatakan dirinya sebagai Nasara atau Nasrani, bahwa Allah mengingatkan telah datang kepada mereka ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian itu rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, yang rasul kami tersebut menjelaskan kepada kalian banyak sekali hal-hal yang kalian tutup-tutupi, yang kalian kaburkan dari Alkitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kalian melalui nabi-nabi kalian, yaitu Musa dan Isa. Wa ya'fu an katsir, dan dia menutup mata dari lebih banyak lagi yang kalian tutup. Jadi dia hanya menjelaskan hal-hal yang pokok saja yang kalian tutupi, walaupun sebenarnya masih banyak lagi hal-hal di bawah itu yang ditutupi oleh mereka. Makanya di sini disebutkan wa ya'fu an katsir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasul itu akan memberi hidayah kepada mereka yang mencari keridoannya di antara kalian. Keridoan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk subulas salam, bermacam-macam jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, dan Allah akan mengentaskan mereka dari kegelapan menuju kepada cahayanya, petunjuknya, hidayahnya, kedekatan di sisinya, menuju kepada kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, biiznihi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai menggiring mereka ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus, menuju taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka selalu teguh di dalam jalan kebenaran. Tapi syaratnya adalah manittaba'a ridwanah, bagi siapa yang menjemput rasulku itu dengan tujuan mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tidak punya kepentingan-kepentingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah orang-orang yang tidak punya kepentingan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Tapi yang menjadikan orang itu tidak mencapai sasaran karena dia memiliki sasaran yang lain, karena dia punya kepentingan yang lain, itu sebabnya menjadikan dia itu jauh dari kebenaran. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW Allah juga petunjuk untuk kita. Tapi petunjuk bagi kita yang memiliki ketakwaan, punya keinginan mencapai ridha Allah SWT. Makanya di awal surat juga, di awal surat Al-Baqarah, Allah mengatakan dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia petunjuk untuk seluruh umat manusia,
Tapi yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran ya tidak semua manusia, orang-orang yang bertakwa, yang tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat mutlak. Kalau kita mau mencapai kedudukan di sisi Allah, ya kita harus tidak punya kepentingan apa-apa di dalam hidup ini kecuali hanya itu. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud hati seseorang itu hanya bisa dihuni oleh satu tujuan. Tidak bisa dihuni oleh dua tujuan atau bahkan tiga tujuan. Hanya bisa dihuni oleh satu tujuan. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus berpaling dari dunia. Siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus berpaling dari akhirat. Jadi tinggal pilih, kamu mau menuju akhirat atau mau menuju dunia. Baik, kita lanjutkan. Setelah di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada ahlul kitab khususnya tentang rasul yang diutusnya itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fungsi rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya untuk mengentaskan mereka dari kegelapan menuju kepada subulus salam, sampai Allah akan memberi hidayah menuju kepada sirat al-mustaqim. Itu fungsi diutusnya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, khususnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah menjelaskan fungsi diutusnya rasul tersebut, di ayat ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryama. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiih ibnu maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Baru di ayat 17 ini Allah menjelaskan, telah kafir, laqad kafar, sesungguhnya telah kafir. Saya sudah menjelaskan makna kafir. Kafir itu berarti menutupi diri sendiri. Saya kemarin nonton video mu'alaf ya. Orang Cina masuk Islam. Kata dia, dia masuk Islam tapi ibunya belum masuk Islam. Kata dia, saya lebih senang menggunakan istilah kafir daripada non-muslim. Apa sebabnya? Sebabnya, sebetulnya kata dia, istilah kafir ini, itu istilah yang biasa. Kata kafir itu bukan penghinaan, kata dia. Tapi memang saya pikir-pikir betul juga. Cuma sekarang telah melenceng. Melenceng menjadi hinaan, menjadi hinaan. Seperti kata anjing, anjing itu kan bukan hinaan. Kemudian digunakan menjadi kata hinaan, anjing. Ya, orang jadi marah kalau disebut seperti itu kan. Nah, kata kafir itu bukan kata hinaan, tapi penjelasan kata dia. Kafir itu kan artinya orang yang menutup diri atau menutup diri dari kebenaran. Jadi saya kalau bicara ke ibu saya bilang saja, bu, ibu kan masih kafir, kata dia. Maksudnya ibu itu masih menutup diri dari kebenaran yang saya ucapkan. Tapi kalau istilah non-muslim, buat saya ini istilah yang justru lebih berbahaya, kata dia. Apa? Non-muslim itu orang yang tidak menyerahkan diri, kata dia. Orang yang tidak Islam. Jadi kalau non-muslim itu menurut dia menafikan kemusliman kepada dari seseorang. Tapi kalau kafir, orang yang belum bisa menerima, itu masih ada kemungkinan dia
menerima. Tapi kalau non muslim berarti dia sudah tidak punya kesempatan menerima sama sekali. Allah. Jadi itu istilah dia, subhanallah. Padahal dia ya mu'alaf baru masuk Islam. Cuma dia punya pengertian yang luar biasa ya. Nah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu dari siapapun. Tapi ya memang sekarang ini sudah salah kaprah. Ya kita harus mengikuti arus. Enggak bisa kita memang enggak bisa kita keluar di sana kemudian tetangga kita yang belum Islam kita panggil kafir sini. Bisa perang kita ya. Anak-anak muda itu. Iya makanya. Anak-anak muda yang iseng-iseng cuman bercanda-bercanda doang, kafir lu gitu. Makanya. Cuma untuk bercanda, tapi akhirnya dipakai untuk konotasi menghina padahal. Iyalah. Makanya saya bilang kita enggak bisa sekarang keluar seperti itu. Kata-kata seperti itu. Kan enggak mungkin juga saya umpamanya berbicara saudara-saudara kami yang masih kafir kurang pas ya. Saudara-saudara kami yang non muslim gitu ya. Tapi ya memang non muslim itu ya kafir sudah gitu aja. Nah, memang banyak salah kaprah, kata-kata yang salah kaprah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini laqad kafar, sesungguhnya telah kafir, telah menutup diri dari kebenaran. Siapa mereka? Alladzina, orang-orang yang qalu, telah mengucapkan, mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu, huwa, dia, Allah itu Al-Masih ibn Maryam. Sesungguhnya Allah itu, dia adalah Al-Masih putranya Maryam. Siapa Al-Masih ini? Al-Masih itu Isa. Isa itu dijuluki Al-Masih karena dia menghapus syariat yang lalu, kemudian mencetuskan syariat yang baru. Masih itu dari kata masaha. Masaha itu artinya menghapus. Ada juga yang mengatakan Al-Masih karena dia menghapus kebejatan, kesesatan, dijuluki Al-Masih. Dajjal juga dijuluki Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Kalau Dajjal dijuluki Al-Masih, kebalikannya Al-Masihnya Isa. Karena dia itu menghapus kebenaran. Menghapus kebenaran. Dia disebut, dijuluki juga Al-Masih kan datangnya menyamarkan kebenaran. Jadi seakan-akan dia itu titisannya Isa. Di akhir zaman itu orang nanti akan kebingungan. Jangan-jangan Isa ini ya. Jangan-jangan Isa, padahal itu Dajjal. Makanya dia dijuluki Isa. Nanti kan di akhir zaman muncul, turun Dajjal, turun Isa. Kalau Imam Mahdi itu dilahirkan. Dilahirkan. Kalau Isa sama Dajjal itu tidak dilahirkan di akhir zaman, tapi dia sudah ada sejak ribuan tahun hidup, tapi dipenjara oleh Allah Dajjal. Tapi kalau Isa ribuan tahun hidup di langit yang keempat, tidak mati dia. Nah, kalau Dajjal nanti munculnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini dia masih dirantai. Nah, di dalam hadis Bukhari kan dijelaskan itu sahabat yang terdampar ketika diutus oleh Rasulullah, dia terdampar di satu pulau sampai singkat cerita dia itu masuk ke dalam gua karena diantar oleh suatu makhluk yang bentuknya seperti singa rambutnya, tapi memberi isyarat kepada dia untuk mengikuti makhluk tadi. Diikuti oleh sahabat tadi sampai ke gua. Di gua itu ada laki-laki yang tubuhnya sangat besar sekali, terikat rantai. Kemudian laki-laki itu berkenalan dengan sahabat tadi, sampai dia berkata, apakah Muhammad itu sudah hijrah ke Madinah? Singkat ceritanya, sudah hijrah ke Madinah Muhammad ini. Dia tahu Nabi Muhammad ya. Kata sahabat tadi, sudah hijrah ke Madinah.
terus ketawa suaranya menggelegar, dia bilang, "Nah, kalau begitu waktu bebasku sudah dekat." Padahal masih lama, sampai sekarang juga belum bebas. Itu menunjukkan berarti dia di penjara lebih lama dari sekarang ini. Lebih lama daripada mulai diutusnya Nabi Muhammad sampai sekarang. Di penjaranya lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Makanya dia mengatakan waktu bebasku sudah dekat. Sahabat itu sampai ke Madinah cerita kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad suruh naik ke mimbar, suruh cerita kepada sahabatnya naik. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah Dajjal yang akan muncul nanti, bebas, akan bebas di akhir zaman. Isa nanti akan turun. Makanya munculnya ini sama. Dajjal ini nanti turun, bebas dia. Sosoknya bukan menyeramkan, tapi ganteng, simpatik. Orang ngelihat dia bisa simpatik. Jadi bukan seperti yang digambarkan di komik-komik itu ya, ada taringnya dan enggak. Orangnya ini simpatik, sehingga kata Rasulullah SAW, orang yang lemah iman lihat dia langsung jadi pengikutnya. Begitu lihat wajahnya langsung jadi pengikutnya. Dan dia punya kelebihan-kelebihan. Orang sekarang bilang keramat. Nah, bisa menurunkan, memunculkan makanan, bisa menyuburkan tempat yang kering, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Setiap lewat satu tempat, nanti dia akan mengelilingi seluruh penjuru bumi. Setiap lewat satu daerah, bertambah pengikutnya, bertambah pengikutnya, bertambah banyak pengikutnya. Nah, sampai nanti turun Al-Masih yang sebenarnya, yaitu Isa. Bersama tentaranya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini Muhammad bin Abdullah, keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isa ini ada di kubunya Imam Mahdi, dan kemudian nanti yang membunuh Dajjal itu adalah Isa. Nah, ini saya cerita seperti ini karena ini ada disebut Al-Masih. Mereka orang-orang tersebut yang disebut kafir oleh Allah, yaitu mereka yang mengatakan Al-Masih Isa itu, putra Maryam itu, huwallah, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Isa itu diputuskan oleh mereka sebagai Tuhan, kalau di sejarah kan tahun 600 Masehi, 620-an, 620 Masehi atau 25 Masehi, baru diputuskan Isa itu menjadi Tuhan. Sebelum itu terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang Nasrani sendiri. Jadi memang konsep ketuhanan orang-orang Nasrani itu sulit untuk difahami oleh kalangan mereka sendiri, apalagi oleh orang lain. Di kalangan mereka sendiri itu terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Jadi boleh jadi kita bertemu dengan seorang Nasrani ketika mengatakan, ketika kita katakan kepada dia, kamu mengatakan Isa itu anak Tuhan. Dia mengatakan, enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Betul. Jadi tidak semua orang Nasrani itu memiliki keyakinan Isa itu putranya atau Isa itu adalah Tuhan. Karena memang di antara mereka sendiri terjadi perbedaan yang satu dengan yang lain. Sampai akhirnya mereka putuskan konsep ketuhanan di mereka itu iman, selesai, tidak usah dibahas. Tuhan itu tidak usah dibahas. Jadi ketuhanan itu di antara mereka itu dogma. Tidak ada pembahasan seperti kita sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu harus memiliki sifat seperti ini, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil. Mereka putuskan itu sudah tidak usah dibahas. Yang penting kita mengimani. Jadi di antara mereka ada yang
meyakini Isa itu memang sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ada di antaranya yang meyakini Isa dan ibunya Maryam itu dua Tuhan yang lain. Nah, makanya kemudian ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Trinitas. Ada juga di antara mereka yang meyakini Isa itu adalah Tuhan dan sekaligus di saat yang sama dia adalah makhluk. Pada saat dia menjadi nabi, pada saat dia menjadi rasul, dia itu makhluk, tapi sekaligus dia itu Tuhan. Pada saat dia wafat di tiang salib, dia kembali menjadi Tuhan seutuhnya. Tapi di antara seluruh perbedaan mereka, mereka memiliki satu kesamaan. Kesamaannya adalah yang meyakini Isa itu Rasul atau anak Tuhan atau Tuhan dan Rasul, kesamaan di antara mereka adalah Tuhan itu menjelma di dalam Isa. Menjelma di dalam Isa. Jadi Tuhan itu pada waktu Isa itu turun, Tuhan itu menjelma di dalam Isa. Nah, jadi ini pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mengkritisi semua itu. Mengkritisi semua itu. Lebih-lebih lagi orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Tuhan. Jadi ini mengkritisi seluruh kepercayaan di antara perbedaan-perbedaan mereka itu. Isa itu adalah Tuhan, itu yang dimaksud Tuhan itu menjelma di dalam Isa. Nah, Tuhan menjelma di dalam Isa. Baik dia itu Tuhan atau dia itu Rasul, mereka pada saat Isa itu turun, ini Tuhan, karena di dalamnya ada Tuhan. Nah, makanya ini tidak disebut di sini Al-Masih Ibnu Maryam itu anak Tuhan, tapi Allah menyebutnya Al-Masih Ibnu Maryam Huwallah, dia adalah Allah, karena Allah menjelma di dalam Isa. Nah, di ayat yang lain, surat Al-Ma'idah yang lain, Allah menyebutkan keyakinan mereka Innallaha thalithun thalathah. Ini yang percaya Trinitas tadi ini, ya. Ini kelompok yang lain, Innallaha thalithun thalathah. Sesungguhnya Allah itu satu Tuhan di antara tiga Tuhan. Itu yang Trinitas itu tadi yang disebut itu. Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Three in one. Ada Trinitas. Nah, itu keyakinan mereka lah. Kita tidak mempelajari keyakinan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keyakinan mereka di dalam Al-Qur'an ini, dan itu keyakinan yang salah. Orang yang meyakini seperti itu kafir. Jadi makanya tidak ada istilah Tuhan. Istilah yang dipahami secara miring juga manunggaling gusti, gitu ya. Orang Jawa itu kan bilang itu manunggaling gusti. Itu dipahami seorang hamba ketika dia mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau seorang sufi mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyatu dengan Allah. Ini pemahaman yang salah. Tidak bisa dia menyatu dengan Allah SWT. Dia itu makhluk. Tapi manunggaling gusti itu bukan seperti itu. Manunggaling gusti itu, dia itu menjadi wadah, bukan menjelma, ya, menjadi wadah makrifat Allah SWT. Sehingga dia tidak berbicara kecuali melalui Allah, tidak memandang kecuali dengan Allah, tidak mendengar kecuali dengan Allah, tidak menjamah kecuali dengan Allah, tidak melangkah kecuali dengan
Allah. Itu yang disebut di dalam hadis qudsi. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta kuntu uhibba. Hambaku itu terus-menerus mendekat kepadaku sampai aku mencintainya. Jika aku telah mencintai hambaku itu, aku adalah, kata Allah, aku adalah basarohul ladhi yubsiru bihi. Aku adalah pandangannya saat dia memandang. Wasam'ahul ladhi yasma'u bihi. Aku adalah pendengarannya saat dia mendengar. Wa yadahul ladhi yabtishu bihi. Aku adalah tangannya saat dia menjamu. Wa rijlahul ladhi yamshi biha. Dan aku pula kakinya saat dia melangkah. Yang dimaksud di situ adalah manifestasi ketuhanan, bukan Tuhan menjelma di dalam diri seorang wali. Enggak, itu konsep yang salah. Nah, ini banyak orang yang tidak memahami, orang Islam ya. Tidak bisa kita sebut orang menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan arti sebenarnya enggak mungkin. Tidak mungkin. Itu jadi mirip-mirip nanti dengan konsepnya orang-orang Nasrani ini yang mengatakan Isa itu adalah Allah karena sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bisa memahami ini. Nah, wali-wali yang mengatakan bahwa aku telah fana di dalam Tuhan. Aku fana di dalam Tuhan. Aku telah lenyap di dalam Tuhan. Yang dimaksud lenyap di dalam Tuhan, dia sudah tidak memiliki keegoan lagi di dalam dirinya. Sudah tidak ada keakuan lagi. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya Allah. Tapi bukan berarti dia menyatu dengan Allah. Dia sudah tidak punya aku lagi di dalam dirinya. Makanya sampai Al-Hallaj itu dia mengatakan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Pada saat dia mengucapkan itu, bukan dia mengaku dirinya sebagai Allah, tapi dia itu sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang masalah yang sangat kompleks sekali ya. Tapi kita harus tahu batasannya ini. Harus tahu batasannya. Jadi tidak ada wali ngaku dirinya Allah. Ini bukan wali, itu namanya setan gitu ya. Karena wali itu kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, dia ketika mengalami peningkatan demi peningkatan dalam kedudukannya, dia pasti akan mengalami namanya maqam fana. Maqam fana itu hancur semua yang ada di alam semesta ini termasuk dirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang hakikat fananya alam semesta ini, dia hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala termasuk dirinya ini tidak ada. Yang ada hanyalah kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika dia mengucapkan ana innani anallah, aku adalah Allah, itu sebetulnya kehendak Allah yang diucapkannya. Dianya tidak ada. Bukan dia mengaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Makanya ada seorang wali dalam perjalanan pulang ke rumahnya ditingkatkan kedudukannya oleh Allah sampai ke Maqamul Fana. Waktu sampai di Maqamul Fana itu, dia ngetuk pintu rumahnya. Mau pulang ke rumahnya. Ditanya sama istrinya, namanya siapa? Siapa yang di luar? Nggak jawab dia. Siapa yang di luar? Nggak jawab. Jadi dibuka pintu dia. Sampai sudah lama diintip sama istrinya. Loh, ini suaminya. Dibuka. Loh, kamu kok nggak jawab? Kamu ini siapa? Kata istri. Saya nggak tahu lagi siapa saya. Kata dia. Karena dia memang itu dia mencapai alam hakikat. Ada yang mengalami hal seperti itu. Kalau dia dinaikkan lagi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sampai di maqam baqa' namanya. Maqam baqa' itu kesadarannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga selalu melihat Allah Subhanahu wa taala di setiap melihat
dalam tanda kutip ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerakan dan ucapannya. Yang dia saksikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu permanen atau sementara? Kalau yang namanya maqam itu permanen. Sampai dia ditingkatkan ke tempat permanen berikutnya tadi itu. Jadi maqam fana, terus maqam baqa. Maqam baqa itu di atasnya maqam fana. Jadi orang wali yang sudah mencapai maqam baqa itu, dia bisa berinteraksi dengan kita ini seperti biasa. Tapi dia 24 jam tidak pernah putus dari Allah. Sama seperti Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa lihat bagaimana besarnya kedudukan Rasulullah itu. Main kuda-kudaan sama cucunya, balapan lari dengan Sayyidah Aisyah, ngadepi Abu Jahal, ngadepi Abu Lahab. Tapi dia tidak pernah putus, selalu menyaksikan Allah SWT setiap saat. Itu justru maqam yang lebih tinggi lagi. Karena kalau wali hanya berhenti sampai di maqam fana, dia tidak akan bermanfaat untuk umat manusia. Karena dia selalu berkecimpung di alam hakikat saja, tidak kembali sisi manusiawinya itu ya. Nah makanya kemudian ada sekarang yang kita kenal istilah majedub, wali majedub, ya. Itu justru wali yang sampai di maqam fana tidak naik-naik, gitu ya. Tidak naik-naik itu, tidak bisa kita kadang-kadang memahami ucapannya ya, tidak paham, dia ini selalu berkomunikasinya dengan alam hakikat, tidak naik kedudukan, tidak naik kedudukan. Justru yang sempurna itu wali yang bisa bergaul dengan wali juga deh, wali Al-Hallaj itu dalam sejarah begitu dipenggal kepalanya itu, darah yang terciprat itu membentuk tulisan La ilaha illallah, menunjukkan dia itu bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau bergaul dengan wali yang sudah sampai maqam baqa dari itu ya. Kalau yang sampai maqam fana pusing kita, karena dia ini bicaranya tidak sesuai dengan kepala kita nanti. Dia akan mengucapkan hal-hal yang kita tidak akan paham. Nah kadang-kadang serem. Karena setiap yang diucapkan itu jadi langsung. Dulu ada di Solo itu, saya tidak sebut namanya, seorang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya diceritai nenek saya. Jalan dia, ada satu anak lewat, anaknya cantiknya luar biasa, masih kecil. Nah, bapaknya itu ikut sama wali ini. Dia bilang, ya Habib, itu anak saya. Maksudnya minta didoakan gitu ya anaknya. Cantiknya luar biasa ini. Walinya ini angkat tangan. Dibacakan doa Al-Fatihah ila ruh. Al-Fatihah buat ruhnya anak ini. Mati langsung. Anaknya langsung mati. Al-Fatihah ila ruh itu kan Al-Fatihah buat ruhnya. Dibacaan doa. Ini nyeselnya seperti apa itu bapaknya. Makanya saya deket-deket wali masjid. Betul ini. Saya ngomong betulnya. Dulu Habib Anis selalu bilang saya, jangan deket-deket wali masjid. Habib Alwi, abahnya Habib Anis, itu lari kalau ada wali masjid. Takut ya. Sebab kalau yang diomongkan jadi terus, dan dia ngomongnya ini gak pakai, gak ada sisi kemanusiaannya. Sudah ngomong apa adanya dia. Sama seperti Khidir itu. Ada anak kecil kepalanya dicopot. Sama seperti itu. Dan dia ngomong bukan berdasarkan hawa nafsu ya. Semua perintah dari atas. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata Khidir kan gitu. Aku tidak melakukan menurut kehendakku. Ini kok jadi wali majedub. Padahal mau bahas ini ya. Tapi kan ini maksud saya menjelaskan ke kita bedanya konsep kewalian dengan penjelmaan Tuhan yang seperti yang diyakini oleh orang Nasrani. Sebab banyak orang-orang yang tidak mempercayai maqamat, kedudukan wali-wali itu di luar sana, orang Islam kemudian menyamakan antara konsep kewalian itu dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani ini. Beda jauh, berbeda.
bukan menyatu dengan Allah. Dan kalau ada orang belajar tarekat menyebutkan manunggaling Gusti itu menyatu dengan Allah, berarti dia belum paham. Tidak usah kita sebut kafir, enggak. Mungkin dia belum paham saja, kita memberikan penjelasan. Kamu kalau punya pemahaman seperti ini, itu tidak ada bedanya nanti dengan apa yang diyakini oleh orang Nasrani. Itu bukan manunggaling Gustinya itu yang kita nafikan, tapi memang wali yang sudah mencapai kedudukan itu akan mengalami hal seperti yang saya alami, yang saya ceritakan tadi. Dan begitu, maqamat itu tidak akan berhenti di sisi Tuhan. Kalau yang tadi kan tanya, maqam itu selama-lamanya atau enggak? Ya, itu permanen, tapi kecuali kalau ditingkatkan oleh Allah ke maqam berikutnya. Dan dari masa transisi dari maqam yang satu ke maqam yang lain, itu namanya hal. Hal. Seorang wali itu akan melewati hal, atau disebut ahwal. Hal. Hal itu kondisi spiritual akan jadi. Sebelum naik makom itu dia mengalami kondisi spiritual yang berbeda. Nah, ketika mengalami kondisi spiritual itu kadang-kadang seorang wali itu ngomong sesuatu syatohat namanya, mengucapkan sesuatu kadang-kadang yang tidak bisa dipahami juga oleh orang awam gitu. Cuma wali-wali yang sudah memiliki kemantapan, dia itu berhasil menjaga itu. Itu juga dibahas oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syatohat. Namanya Syatohat. Syatohat itu ucapan-ucapan wali ketika dia mabuk spiritual, waktu mengalami hal itu. Tidak sadar yang diucapkan. Nabi saya juga pernah mengalami itu ya. Nabi Muhammad itu Allah. Nabi itu kalau datang wahyu tidak menyadari sekeliling ya. Kadang-kadang dia menggigil di musim panas, berkeringat di musim dingin. Nabi kadang-kadang matanya ini, hitamnya ini hilang, putih semuanya. Orang musyrik bilang kesurupan ini. Ini kesurupan ini ya. Nah, tapi bukan seperti itu. Orang kesurupan itu teriak-teriak gitu ya. Tapi Nabi itu mengalami situasi yang berat saat wahyu itu turun. Nabi juga pernah pada waktu di masjid, seorang sahabat itu tanya terus ke Nabi Muhammad SAW. Semua ditanyakan ke Nabi Muhammad, sampai Nabi itu seperti mengalami trans gitu ya. Kata Nabi, tanyakan kepadaku semua apa yang menjadi pertanyaanmu, karena sekarang di hadapanku Allah menampakkan penduduk surga dan penghuninya, penduduk neraka dan penghuninya. Artinya aku ini sudah tahu semua siapa ini calon surga ini. Aku ini tahu semua. Surga sama penghuninya ini aku sudah tahu. Neraka sama penghuninya tahu. Coba bayangkan. Seremnya seperti apa itu? Kalau kita tanya, saya di mana ya Rasulullah? Berani. Lebih baik tidak tahu toh. Tapi Rasulullah itu dibukakan oleh Allah SWT. Ada satu sahabat yang memanfaatkan kesempatan. Jadi dia itu rumor, jadi rumor di mulut sahabat yang lain, dia itu bukan anak bapaknya. Karena dulu masa jahiliyah itu, seorang istri kan, seorang wanita bisa digauli 7 orang laki-laki, 6 orang laki-laki. Terus si wanita itu yang menentukan bapaknya anakku dia. Kalau hamil, punya anak, bapak anakku itu dia. Jadi yang menentukan itu yang perempuan. Tapi dia bisa digauli sampai lebih dari satu laki-laki. Nah, kemudian tersiar kabar bahwa si Fulan itu menjadi rumor. Fulan itu sebetulnya bapaknya, bukan bapaknya yang sekarang ini. Dia memanfaatkan kesempatan itu tanya ke Rasulullah. Bapakku siapa ya Rasulullah? Nah, kita kalau baca hadisnya tidak paham. Bapaknya sendiri tanya ke Nabi. Maksudnya ada rumor itu. Dia tanya di depan sahabat untuk memastikan. Betul tidak bapaknya yang sekarang itu adalah bapaknya?
dia tanya ke Rasulullah, bapakku siapa ya Rasulullah? Bapakmu fulan. Ternyata betul, itu bapaknya betul. Wah, dia bangga sekali. Ya, betul, Pak. Ini bapakku betul. Binku ini tidak, nasabku tidak salah. Gitu ya, maksudnya. Nah, akhirnya sampai Sayyidina Umar itu sujud di kakinya Nabi itu sudah cukup ya Rasulullah. Jangan dibuka semua. Buka semua, hancur ini nanti ya. Sampai Rasulullah kemudian diam lagi. Itu ada di Bukhari. Nanti bisa dilihat. Kembali kepada ayat ini. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha ibn maryam wa ummah. Katakan kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti menurut logika, ini enggak masuk di akal. Katakan kepada mereka, faman yamlik minallahi syai'an. Siapa yang berkuasa dari Allah, maksudnya siapa yang berkuasa menghalangi Allah? Siapa yang berkuasa dari Allah? Siapa yang berkuasa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala? In arada, jika Allah itu berkehendak, ayuhlikal masihat na Maryam, kalau Allah berkehendak membinasakan Isa, mematikan Isa Al-Masih Putra Maryam itu, siapa yang bisa memiliki kuasa untuk menghentikannya? Kalau Isa itu Tuhan, Isa berarti bisa menghentikan kehendaknya Tuhan. Tapi ternyata tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau kamu katakan Isa itu Tuhan, dia mestinya, dan kamu yakin Isa itu disalib, Isa itu mestinya bisa menghalangi kehendak Tuhan sehingga tidak membiarkan dia ini salib. Kok dia Tuhan, kok rela-relanya dia diseret seperti itu sampai disalib? Atau makna yang lain, Isa yang kau sebut Tuhan itu, dia tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan untuk membinasakan dirinya kalau Tuhan mau. Wa ummahu, begitu juga ibunya. Kalau Allah menghendaki membinasakan ibunya, siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah? Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak itu. Wa man fil ardi jami'an. Dan begitu juga jika Allah ingin membinasakan semua yang ada di bumi ini, kalau siapa saja bisa dia binasakan, apalagi apa? Siapa yang di bumi ini hendak dia binasakan, begitu juga apa yang ada di bumi ini hendak dia binasakan, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Makanya Isa itu yang kau sebut Tuhan, yang kau sebut Allah, dia itu tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya meminta. Meminta kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di film-film mereka saja, waktu dia mau merubah air jadi arak, itu kan ada itu di film yang merubah air jadi arak, dia memejamkan mata sebentar kemudian minta sama Allah. Nah, kalau dia Tuhan kan harusnya tidak minta. Kalau dia Tuhan, dia punya kemampuan merubah itu. Mau menyembuhkan orang yang sakit, dia memejamkan mata dulu, minta. Nah, kalau dia Tuhan, dia tidak punya sifat meminta, karena Tuhan itu tidak perlu dengan siapapun. Dia bisa langsung berkehendak, bisa langsung berubahnya. Nah, pertanyaan ini sebetulnya untuk membantah jalan pikir mereka. Jadi lepas dari menghina keyakinan apa yang mereka yakini, tapi secara logika ini tidak bisa diterima memang. Inilah perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Nasrani.
Dan kalau kita mempermasalahkan ini di hadapan mereka, mereka pasti akan kewalahan. Dan mungkin bisa jawab. Dan sampai sekarang ini mereka tidak bisa menutupi celah ini. Makanya sekali lagi tanpa menghina, banyak sekali di antara mereka yang kemudian pindah agama. Atas pertanyaan ini ya. Karena ini sesuatu yang sangat pokok sekali. Bagaimana orang beragama tapi mereka tidak pasti dalam menuju kepada apa yang mereka yakini. Orang beragama itu yang paling pokok adalah Tuhan. Nah, ini masalah Tuhannya saja masih belum bisa dibereskan gitu loh ya. Berarti pondasi mereka ini dalam beramal kan dibangun di dalam keraguan-raguan. Dibangun di dalam keraguan-raguan. Makanya Allah sendiri mengatakan walakin syubbiha lahum. Allah itu menyamarkan kepada mereka. Sampai sekarang mereka itu tidak yakin betul siapa yang disalib, siapa Isa itu sebenarnya. Terjadi keraguan di antara mereka sendiri sampai seperti yang saya katakan itu, mereka memutuskan, wah sudah pokoknya iman Kristiani, selesai. Kamu jangan bergaul, nanti iman Kristiani kamu itu akan terguncang. Tidak bisa seperti itulah. Nah, hal yang paling pokok yang harus kita kenal pada saat kita mau menjalani agama adalah Tuhan yang kita tuju, itu hal yang paling pokok. Kalau Tuhan yang kita tuju itu kita sendiri belum kenal, ya bagaimana kita akan beribadah dengan benar? Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki pertama hal yang paling pokok di dalam mereka, yaitu memperbaiki kesalahan mereka dalam keyakinan. Makanya keyakinan itu paling penting. Orang kalau sudah keyakinannya melenceng, itu dosa yang paling berbahaya. Dosa yang paling berbahaya. Orang maksiat, zina, itu masih ringan daripada keyakinan yang melenceng. Karena keyakinan yang melenceng itu kita beramal baik pun, kita tidak jelas mau ditujukan kepada siapa amal baik ini. Nah, keyakinan yang melenceng itu yang paling parah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian di atas itu adalah bid'ah. Keyakinan bid'ah. Tidak menyekutukan Allah, tapi meyakini Allah dengan keyakinan yang salah. Dengan keyakinan yang salah. Seperti meyakini Tuhan itu ada di langit. Ini keyakinan yang salah. Tuhan ada di langit. Bagaimana Tuhan ada di langit? Langit itu yang nyiptakan Tuhan. Kalau Tuhan ada di langit, Tuhan itu tidak perlu dengan langit. Nggak, maksudnya Tuhan di langit itu Tuhan ada di atas. Tuhan itu tidak terikat dengan atas dan bawah, kanan dan kiri. Karena atas, bawah, kanan, kiri itu diciptakan Tuhan. Kalau Tuhan ada di atas, berarti Tuhan terikat dengan jarak. Ya, terus kenapa kita angkat tangan begini kalau doa ke atas? Yaitu hanya untuk menunjukkan, memuliakan Tuhan. Karena manusia itu menganggap sesuatu yang mulia itu ada di atas. Tapi Tuhan tidak ada di atas itu. Tuhan itu meliputi segala-galanya. Jadi ini masuk asli itu apa? Nah, begitu juga keyakinan Tuhan duduk di singgasana seperti halnya seorang raja duduk di singgasananya, ini keyakinan yang sangat menjijikkan. Gak ada Tuhan kok duduk di singgasana. Padahal di ayat yang lain Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai siapa-siapa. Lalu apa yang dimaksud di dalam ayat itu wastawa 'alal 'arsy? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Nah, itu ayat-ayat yang harus ditakwilkan. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu ada yang harus ditakwilkan, tidak memiliki makna
yang letterless. Nah, tidak memiliki makna yang letterless. Yang dimaksud wastawa alal arsy itu Tuhan bersemayam di atas arsy-Nya, yaitu kekuasaan Tuhan. Menunjukkan kekuasaan. Arsy itu kekuasaan. Menunjukkan segala-galanya itu adalah dalam kuasa Tuhan. Termasuk juga ayat yadullah fauqa aidihim, waktu berbaiat, tangan Allah di atas tangan mereka. Di atas tangannya Nabi, betul? Ya enggak lah. Nah, tangan di situ maksudnya persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Maksudnya dia, di tangannya lah kerajaan semuanya, di tangan Allah. Maksudnya di genggaman Allah, di dalam kuasa Allah. Nah, ini yang lebih selamat mentakwilkan ayat itu. Kalau kita menerjemahkan secara letterless, ya kita bisa salah dalam akidah, dalam keyakinan, dan itulah bid'ah, dalalah, wa kullu dalalah finnar, kata Rasulullah. Karena dia meyakini sesuatu yang menyimpang dari keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Amin. Dan kepada saudara-saudara kita semua. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemahaman dalam akidah ini harus memiliki mata rantai tadi, seperti yang saya sebut. Jangan memahami ini bukan masalah bener-beneran. Enggak. Saya berbicara seperti ini bukan masalahnya yang saya yakin ini yang paling benar, yang lain yang salah. Enggak. Masalahnya bukan itu. Bukan masalah pinter-pinteran. Enggak. Tapi masalah kemurnian dalam keyakinan. Apa yang saya ucapkan tadi punya mata rantainya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, bukan masalah pinter-pinteran. Agama itu bukan logika-logikaan. Walaupun masuk logika, tapi ada sebagian yang tidak bisa dilogikakan. Tapi apa yang diucapkan itu harus jelas, harus nyambung sampai ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad, dari Allah SWT. Kalau kita memahami agama dengan logika kita, nanti tidak ada bedanya dengan Nasrani dan Yahudi itu, yang mengutak-atik konsep ketuhanan mereka itu. Nah, akhirnya berubah-berubah kan. Coba kalau kita debat sama mereka, mereka sendiri tidak punya pijakan, tidak punya mata rantai di dalam keyakinan mereka ini. Ya. Isanya sendiri baru diangkat jadi Tuhan 600 tahun setelah disalib. Ya. Tadinya belum diresmikan. Kita lanjutkan. Walillahi mulkus nanti aja di akhir supaya selesai. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wama bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa berkehendak semaunya. Dia bisa berkehendak tanpa ada yang membatasi. Dan dia bisa berkehendak tanpa mempedulikan siapa yang di bawah kehendaknya. Tidak dipedulikan oleh Allah. Kalau Allah mau, Isa itu dibinasakan, ya binasa dia. Ibunya, binasa dia. Tanpa dia mempedulikan. Anaknya Nabi Nuh, binasa. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, binasa. Padahal suaminya itu nabi, bapaknya itu nabi. Ya sudah, jangan tanya. Ini kan harusnya, oh itu kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu dia bisa berbuat semaunya, semau Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir, oh bapak saya dulu orang soleh kok, jadi saya pasti selamat lah. Dari mana? Enggak ada. Oh, saya keluarga saya ini keluarga yang baik-baik semua, taat, saya pasti selamat. Tahu dari mana ya? Allah itu bisa berkehendak semaunya.
bisa berkehendak sama Allah SWT. Dalam hadis qudsi, aku jemput makhlukku itu, aku lempar ke kananku, maksudnya ke surga, dan aku tak mempedulikan siapa yang ada di genggamanku. Mau anakmu, mau bapakmu, mau pasanganmu, aku tidak tahu. Kata Allah, pokoknya sudah yang masuk dalam qabdati, genggamanku, dan aku lempar ke kanan, itulah su'ada, orang-orang yang bahagia. Dan aku jumput dengan genggamanku, aku lempar ke kiriku, dan aku tak peduli siapa yang ada di kiri itu, tak peduli. Hadis ini mau menjelaskan, kita ini betul-betul tidak bisa bersandar dengan siapapun kecuali dengan Allah. Tidak bisa bersandar dengan siapa, tidak bisa bergantung dengan siapapun. Walaupun dengan Muhammad SAW, kita tidak bisa bersandar, tidak bisa bergantung, hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sendiri bicara ke putrinya, ya Fatimah, hey Fatimah, i'mali, beramal kamu hai Fatimah, sesungguhnya aku nanti di kiamat tidak bisa berbuat apa-apa untuk kamu. Rasulullah itu bilang itu ke putrinya. Lah kok sekarang ada orang baru muncul di abad ini bilang santai, ada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad sendiri bilang ke putrinya sendiri loh nih ya. Allah. Ke putrinya ini dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa loh. Buat kamu nanti di hadapan Allah, aku tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Beramal kan, beramal Fatimah. Putrinya diingatkan. Ini sekarang ada cucunya yang keberapa. Wah, itu turunannya Nabi. Tenang aja. Dari mana ini putrinya aja. Nabi Muhammad bilang. Terus ada orang bilang, wah bapak saya kiai, tenang. Wah bapak saya Habib, tenang. Tidak ada. Semua nanti sendiri-sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat Nabi itu ada. Syafaat Nabi ada. Tapi Nabi tidak bisa memberi syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada enggak yang enggak dapat syafaatnya Nabi? Ada. Padahal syafaatnya Nabi Muhammad itu syafaat yang paling besar. Allah. Banyak nanti yang ditolong oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali, mudah-mudahan kita masuk dalam syafaat. Tapi pada hakikatnya syafaatnya Rasulullah itu wujud dari rahmatnya Allah. Nah, jangan kita punya perasaan, wah Allah ini wah, rahmatnya kurang. Rasulullah ngasih syafaat, Allah enggak. Loh itu yang mengizinkan Rasulullah ngasih syafaat itu Allah. Jadi syafaatnya Nabi Muhammad itu wujud dari rahmat Allah. Kenapa Allah tidak memberi syafaat langsung ke hambanya? Karena Allah mau memuliakan Nabi Muhammad. Allah mau menunjukkan kepada umat manusia, ini loh hamba yang paling aku cintai. Ini luar biasa, kamu cinta sama hamba ini. Nah, tapi pada hakikatnya semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau selamat, ya jangan bergantung kepada siapa-siapa kecuali kepada apalagi kepada pasangan hidup kita. Bapak, tolonglah, aku ini tidak pernah beramal. Jadi tolong, kamu ini amalnya yang banyak, jadi nanti kalau di akhirat bisa nolong. Nah, ya. Di akhirat sendiri-sendiri, tidak bisa. Gitu ya. Ngomong sama temannya, ya. Saya ini malas suruh zikir, suruh ini malas. Ya. Kamu amal yang banyak, nanti kan kita sahabat. Tenang, di dunia ini kamu saya traktir terus. Nanti di akhirat kamu nyelamatkan saya. Sendiri-sendiri. Laha maka sahabat. Amalnya sendiri-sendiri nanti. Nah, amalnya sendiri-sendiri. Bapak tidak bisa nolong anak. Anak tidak bisa nolong bapak. Suami tidak bisa nolong istri. Istri tidak bisa nolong suami. Jangan di akhirat. Di dunia ini kita bisa nolong gak? Bisa, tapi kalau diizinkan Allah. Bisa kalau diizinkan Allah. Umpama ini. Umpama ya. Kita punya teman terjerat masalah sama polisi. Bisa nolong? Sudah, tidak bisa. Itu kesalahanmu sendiri.
urusan sendiri kamu. Wah, kamu teman saya, kok kamu tidak dorong saya? Saya tidak punya kekuatan apa-apa suruh urusan sama polisi. Uang saya tidak punya. Kekuasaan saya. Ini baru di dunia saja kadang-kadang kita ini tidak bisa nolong. Teman yang kita cintai. Jangan teman, anak kita sendiri. Tidak bisa nolong apa-apa kita kalau sudah terkait dengan orangnya. Lah, apalagi nanti di akhirat. Hah? Jadi kalau kita mau menolong anak kita, menolong keluarga kita, arahkan mereka mendekat kepada Allah. Seperti caranya Nabi Muhammad menolong putrinya. Nabi Muhammad itu nolong putrinya enggak? Nolong. Bagaimana caranya? I'mali Fatimah, diingatkan di dunia ini. Eh Fatimah, beramallah eh Fatimah. Aku enggak bisa nolong kamu. Nanti kalau kamu enggak beramal, aku enggak bisa nolong kamu di akhirat. Karena yang bisa ditolong itu ya orang-orang yang baik atau orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih ahli maksiat. Dan kembali lagi semuanya terlepas kepada Allah. Semuanya terlepas kepada Allah. Makanya di dalam hadis itu ada cerita yang aneh-aneh juga. Ada satu orang hamba kata Rasulullah SAW, amal buruknya segunung. Sudah ini hamba ini sudah mau calon nerakanya, amal buruk begitu dia ditimbang lihat amal buruknya itu sudah lemes dia. Calon nerakanya. Tiba-tiba ada malaikat datang bawa selembar kertas putih. Kata Rasulullah, lembar kertas putih tadi diletakkan di neraca kebaikan dia. Satu lembar kertas itu mengalahkan seluruh amal buruknya. Jumplang, jadi amal baiknya jadi lebih berat dengan selembar kertas itu. Kata sahabat, ya apa itu selembar kertas putih? Di dalam hadis itu Rasulullah menceritakan orang ini tanya kepada Allah, ya Allah, ya kok jadi amal baik saya? Ya jadi gembira dia gara-gara selembar kertas itu. Ya Allah, apa itu selembar kertas putih itu? Kamu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus dari lubuk hatimu. Tidak ada yang bisa menandingi kalimat la ilaha illallah. Itu gara-gara ucapannya dia itu tulus dari lubuk hatimu. La ilaha illallah. Dan ada banyak kejadian nanti orang diselamatkan dari api neraka itu semuanya melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berada di dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ada di lingkaran rahmat Allah itu selamat sudah. Tapi kalau berada di lingkaran keadilannya, begitu diadili oleh Allah, wah hancur ya. Kalau sudah diadili, wah, sudah diteliti, dihisab, wah. Yang baik saja kita banyak lubangnya, apalagi maksiatnya ya. Nah, makanya kalau minta sama Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Rahmati ya Allah. Nah, sudah minta itu aja. Karena kita kalau dirahmati Allah, itu mesti selamatnya kita. Allah. Nah, mesti selamatnya. Walaupun ada buruk-buruknya sama Allah, tidak dilihat buruk-buruknya ya. Tapi kalau sudah diadili, idza husib, kata Rasulullah kepada Aisyah, hey Aisyah, orang kalau sudah mulai diteliti oleh Allah, itu tandanya dia masuk neraka. Karena kalau sudah diteliti, penelitinya akhirat itu beda sama telitinya dunia gitu ya. Wah, sudah kalau diteliti, sholat kita ini seperti tidak sholat. Ngaji kita seperti tidak ngaji, Allah. Apalagi maksiatnya. Allah. Apalagi maksiatnya, Allah. Mendalik. Nah, kita lanjutkan. Yakhluqu ma yasha. Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antaranya itu, yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dengan cara yang dia kehendaki. Isa diciptakan tanpa bapak. Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Hawa
diciptakan tanpa itu. Nah, Hawa itu kan keluar dari laki-laki. Tidak ada ibunya itu. Nah, Adam tidak ada bapak ibu. Isa tidak ada ibunya, semua sama. Yakhluqu ma yasha. Ontanya Nabi Soleh diciptakan dari benda mati. Loh, dari batu keluar onta. Ini sudah enggak. Dari mana ini logikanya ini? Allah memancarkan air dari batu 12 muara. Nabi Isa itu mengetuk batu, tato dari batu itu memancar air. Allah memancarkan air dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu Allah menciptakan air kok keluar dari sela-sela jari? Mungkin kita aja setiap hari suruh minum air tidak boleh kurang dari 2 liter. Nah, ini keluar air dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad itu apa? Tidak dehidrasi langsung. Ada. Keluar airnya ini bukan buat dia sendiri loh nih ya. Bisa mencukupi tentara satu batalion. Sak tunggangannya semuanya. Dari sela-sela jarinya Rasulullah SAW. Dari mana itu airnya keluar? Ya sudah terserah Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dipikir itu. Ya khuluqu Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Maksudnya apa yang dikehendaki Allah jadi dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak usah tanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qalatil yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini berkata, mereka berkata. Jadi Yahud itu muannas ya. Qalat. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kecintaannya. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, apa yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan ini? Kalau yang dimaksud anak-anak Tuhan di sini, maksud mereka adalah anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, ya ini jelas salah. Karena Isa saja yang luar biasa seperti itu, dicintai oleh Allah, itu aja bukan anaknya Tuhan, apalagi kalian. Apalagi orang awam gitu. Jadi ini ucapan yang salah. Kalau yang dimaksud anak-anak Tuhan di sini adalah anak secara letter lah. Tapi kalau yang dimaksud anak-anak Tuhan di sini adalah makhluk-makhluknya yang dirawat oleh Tuhan, makhluk-makhluknya yang dirawat secara khusus oleh Tuhan. Jadi makhluk-makhluknya yang mendapat keistimewaan. Jadi boleh jadi yang dimaksud abna'ullah ini adalah kami adalah umatnya yang diistimewakan dan dicintai. Makanya kan kalau di istilahnya orang-orang Kristen kan juga mengatakan demikian ya, anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kalau selain mereka domba-domba yang tersesat. Ya. Nah, kita ini domba-domba tersesat. Ya. Mereka anak-anak Tuhan. Tapi istilah ini ada di Taurat, ada di Injil. Jadi coba bayangkan ini. Tahu dari mana Nabi Muhammad itu? Allah. Nabi Muhammad itu tidak baca, tidak nulis, apalagi baca Injil, baca Taurat. Tidak tahu Nabi Muhammad. Ini dikasih tahu sama Allah. Mereka itu menganggap diri mereka ini anak-anak Tuhan. Maksudnya umat yang diistimewakan. Wa ahibba'uh, dan yang dicintai. Jadi orang Yahudi itu menganggap kami makhluknya yang istimewa, dicintai. Kalau sudah dicintai berarti tidak mungkin disiksa. Masa Allah menyiksa hamba yang dicintai? Orang Nasrani juga mengatakan demikian.
Pokoknya kamu jadi Nasrani pasti dicintai oleh Allah SWT. Kalau sudah dicintai berarti tidak mungkin disiksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang mereka ini merasa diri mereka ini anak-anaknya, anak-anak Tuhan, umatnya atau makhluknya yang istimewa dan dicintai oleh Tuhan, qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, falima yu'adzibkum bidzunubikum. Kalau gitu kenapa kalau kalian berdosa disiksa oleh Allah?" Artinya Allah mau menjelaskan kalian ini tidak ada istimewa-istimewanya. Ya sudah, kalian ini sama seperti umat-umat yang lain. Kalau ada di antara kalian yang berdosa, ya aku siksa. Aku siksa. Sebetulnya kan ucapan mereka ini bertentangan dengan, jadi cuma asal ngomong. Di ayat yang lain Allah menjelaskan orang-orang Yahudi ini mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak mungkin disentuh api neraka kecuali cuma berapa hari aja. Padahal berapa harinya itu ribuan. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi ucapan mereka sendiri itu bertentangan dengan ucapan yang lain, karena apa yang mereka ucapkan itu sekedar ucapan belaka tanpa dasar gitu ya. Di satu sisi mereka mengatakan, "Wah, kami ini anak-anak Tuhan." Tapi di sisi yang lain mereka itu tahu kalau mereka itu dosa. Terus mereka simpulkan lagi, "Ya kalau kami sampai disiksa, disiksanya sebentar aja." Dan kemasanan naruh ayam malu. Nah, kalau memang kalian itu betul-betul dicintai Allah, ini Allah mematahkan mereka. Katakan hai Muhammad, kalau kalian memang betul-betul kecintaannya Allah, ya tidak mungkin kalian itu disiksa walaupun kalian berdosa. Nah, Allah kalau sudah cinta, mau dosanya seberapa tidak mungkin disiksa oleh hamba itu. Pasti akan diampuni oleh Allah SWT. Tidak mungkin Allah menyiksa hamba yang dia cintai. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Tidak ada anak emas itu, tidak ada ya. Anak emasnya Tuhan itu tidak ada. Jadi jangan pernah merasa, oh, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Tenang, santai, tidak bisa. Kalau kita punya pemikiran seperti itu ya, nanti kita tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani. Atau, ah, saya keturunannya fulan, tenang, santai. Ya kamu sama, otak kamu dengan otaknya Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Tidak ada anak emas, anak istimewa, itu tidak ada. Kecuali yang betul-betul diistimewakan. Dan kalau Allah mencintai hambanya, pasti hamba itu akan berperilaku baik. Pasti akan berubah menjadi hamba yang baik. Nah, ini ayat ini kan untuk mengkritisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, plus pecut buat kita di zaman sekarang ini yang kadang-kadang merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Kelompok kita, kelompok yang lebih baik dari orang lain, tidak ada. Yang paling baik itu yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Yang paling bertakwa kepada Allah SWT itu yang paling baik. Keistimewaan boleh jadi Allah memberi keistimewaan hamba yang satu tidak pada hamba yang lain. Boleh jadi dalam segala hal, bisa dalam nasab, nasabnya lebih istimewa daripada hamba yang lain, mungkin bisa jadi. Dalam hal intelektual bisa jadi ada orang lebih pintar daripada orang lain, mungkin. Dalam hal perawakan, badannya lebih bagus daripada hamba yang lain, mungkin. Dalam hal kekayaan, mungkin. Dalam hal kedudukan, mungkin. Allah mengistimewakan yang satu dari yang lain. Tapi dalam hal keselamatan di sisinya, itu semua tadi keistimewaan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kecuali sedikit
sedikitnya itu apa? Kalau dia memanfaatkan keistimewaan itu untuk taat kepada Allah, dia bisa lebih cepat selamat. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan itu, ya tidak ada bedanya. Saya kasih contoh. Orang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala intelektual, lebih dari yang lain. Kalau dia manfaatkan intelektualitasnya ini untuk bersyukur kepada Allah, dia bisa lebih cepat selamat daripada orang yang bodoh. Iya, bisa lebih cepat selamat. Orang diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia manfaatkan kekayaan ini untuk bersyukur kepada Allah, sedekah, 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 terus bantu orang. Wah, dia bisa lebih cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang punya kekuasaan, orang yang tubuhnya kuat. Dia manfaatkan tubuh kuatnya untuk ibadah. Terus sholat, tahajud, kuat kok tubuhnya. Yang satu baru tahajud, 2 hari langsung greges badannya. Bangun malam kena angin sedikit, masuk angin. Yang ini badannya kuat. Terus dia bisa tahajud terus, gak tidur tetap kuat dia. Wah, dia bisa cepat langsung sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu dikasih nasab yang nasabnya orang-orang soleh, nasabnya ke Nabi. Dia punya keistimewaan gak? Punya keistimewaan dia. Kalau dia manfaatkan itu untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gennya gen yang luar biasa dia. Dia kalau beribadah bisa lipat dari orang lain. Tapi kalau tidak dimanfaatkan untuk bersyukur kepada Allah, ya sami mawon. Bahasa Jawanya sami mawon, sama saja buat orang lain, sama dengan orang lain. Kalau kamu tidak mau beramal, ya kamu ya tidak dapat apa-apa. Karena yang dekat dengan Allah itu beramal tadi, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi itu, ya sudah, mereka ini menganggap mereka ini anak emasnya Tuhan, sehingga kalau mereka tidak menutupi kebenaran pun, tidak beriman kepada Nabi, wah santai, kita ini anak emasnya Tuhan. Kata mereka seperti itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falima yu'adzibkum bidunubikum bal antum basharum mimman khalaq. Kamu ini, bahkan kamu adalah manusia basharun mimman khalaq, ya manusia biasa seperti manusia yang lain diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salah dihukum oleh Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni siapa yang dia kehendaki, menyiksa siapa yang dia kehendaki. Tidak ada pengaruhnya kamu mau umatnya siapa, mau anaknya siapa. Tidak ada pengaruhnya. Semua kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, diulangi lagi ini ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Miliknya Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi dan apa yang yang terdapat di antaranya. Ini ditekankan lagi oleh Allah SWT. Ini. Jadi jangan merasa kamu ini punya saham di kerajaan Allah. Ya ada, sudah toh. Makanya jangan aneh-aneh, yang beradab. Ini semua miliknya Allah. Jangan membusungkan dada di kerajaan Allah. Jangan merasa diri kamu ini paling suci, kamu paling benar, kamu ini anak emasnya Tuhan, kamu ini paling dekat dengan Tuhan. Itu semua cuma asumsi kamu. Asumsi kamu sendiri. Terus kamu lihat ada orang jalan, orang neraka. Ya. Oh ini, orang rendah. Nah, itu kan kepala kamu sendiri. Tuh. Tahu dari mana kamu? Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu liman yasha' walillah mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Kamu ini tidak punya andil apa-apa loh, ini kerajaannya Allah. Kamu ini makhluk seperti yang lain. Jadi jangan merasa lebih dari orang lain. Sesama manusia dilarang saling mendahului. Sesama manusia dilarang saling merasa dirinya
hebat. Kamu ini sama-sama makhluk di hadapan Allah. Kerja kamu ini beribadah, berbuat baik. Sudah, selesai. Kalau ada orang salah, kamu luruskan. Tapi kalau kamu sampai merasa diri kamu ini anak emas, itu kamu salah. Salah. Tidak boleh seperti itu. Kamu lebih hebat dari orang lain, tidak bisa. Karena ya firul lima yasha wa yu'adribu. Kecuali nanti kalau ruh kita ini sudah lepas meninggalkan badan kita dalam keadaan kita Islam, itu kamu boleh berbangga, selamat. Tapi kalau ruh kita masih belum berpisah, kita masih di dunia ini, jangan bangga dulu. Kita tidak tahu akhir cerita kita seperti apa, akhir ceritanya orang lain seperti apa. Jangan bangga, nanti malah malu gitu kalau bangga sekarang ini. Kayak ini apa, saya lihat video itu, orang lomba balap sepeda, belum sampai garis finish, sudah dekat garis finish, dia sudah bahagia nih, wah saya menang, gak tahu dari belakang di balap. Jadi juara kedua dia, jadi juara kedua, juara ketiga, ini apa, mengikrarkan kemenangan sebelum waktunya ini. Jangan jadi seperti itu gitu ya. Jangan mengikrarkan kemenangan sebelum waktunya. Kemenangan kita yang sebenarnya itu nanti kalau roh kita keluar dari kerongkongan ini, kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu menang betul. Itu baru berhak tersenyum gitu, bahagia. Kalau belum itu ingkem. Enggak tahu. Dah yang takut kita. Jangan merendahkan orang lain. Jangan-jangan yang kita rendahkan itu nanti yang lebih hebat dari kita. Kata guru saya, kamu jangan pernah memandang orang lain itu rendah. Malu nanti kalau orang yang selama kamu hidup itu kamu pandang rendah, tahu-tahu nanti di akhirat dia yang menarik tangan kamu, nyelamatkan kamu. Malunya kayak apa kita ini? Yang kita pandang dengan pandangan rendah itu, tahu-tahu nanti di akhirat itu yang menarik kita, nyelamatkan kita. Wa ilaihil masir, dan kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan dikembalikan, akan dihisab masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang berada di dalam lingkaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperteguh keimanan, keislaman kita sampai kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatiha. Ini fungsinya kita membaca Al-Quran, supaya kita itu kenal siapa kita, siapa Allah. Orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal dirinya, dia seenaknya sendiri nanti di dunia ini. Terus merasa dirinya top, hebat. Tapi orang itu semakin kenal Allah, semakin kenal siapa dirinya. Ciri-cirinya yang paling jelas adalah dia itu jalan di muka bumi ini dengan beradab. Omongannya diatur, tidak nyakiti siapa-siapa, tidak menghina siapa-siapa. Perbuatannya juga diatur. Itu ciri-ciri orang yang kenal Allah dan kenal dirinya. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naktarafna wa annana asrafna ala lawa asrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول
bil Mustafa Rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda al-habbi wa alihi wa sahbihi idada tashi shuhbi walhamdulil ilahi Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afiyah.